Oke, ini adalah metode tubruk yang kita buat. Maka kita letakkan dulu. Kita ambil 12 gram saja, kandungan espresso. Jadi perbandingan 1 banding 15 kalau mau guys. Oke, kita buat 12 gram. Jadi sekitar 180. Oke. Dan ratakan dulu. Aduh, oke. Setelah kita timbang dengan 12 gram, maka kita akan menyeduh dengan perbandingan dengan perbandingan antara 1 banding 15. Jadi kita seduh, kita timbang, kita nolkan dulu ya sini, kemudian kita diamkan sejenak biar ada ekstrasi kopi, antara kopi dengan airnya guys. Kopinya tadi kita buat, tengok kremanya hampir separuhnya. Ini yang espresso tadi kita buat ya. Jadi kalau untuk robusta biasanya tidak, kita di atas 100 tidak masalah. Kecuali kalau kita menggunakan apa, memaram satu kopi Arabica itu ya, katanya perbandingannya suhunya ya 90 sampai 95 degree. Kalau Iberica ya suhunya antara 80-85. Ini adalah kopi yang saya pesan tadi. Ini tadi yang kita pakai espresso. Tapi karena banyak tadi kurang. Inilah kopinya tadi. Nah, kita coba akan kodek aja. Ini bagus guys. Ini hasilnya tadi. Saya menggunakan kopi Robusta Arabica dan Iberica. Kita udah guys. Nah, ini hasilnya kremanya. Oke guys. Ini ya. Ini untuk tadi. Krema untuk yang ini, yang sebelah kanan kita adalah kopi yang dalam untuk untuk tadi. Jadi dia kopi yang tubruk, yang kita seduh tubruk, sedangkan sebelah kaki kiri kita adalah kopi yang kita seduh dengan menggunakan metode pakai mesin espresso. Tapi dia seperti ini. Jadi inilah hasil kita seduhan tadi. Semoga bisa menambah wawasan Anda mengenai kopi yang kita blend sebelum dimasak. Jadi yang kita blend itu adalah biji kopi mentah. Dan perbandingan yang saya sebutkan pada video sebelumnya seperti itu. Kita lihat. Ini kalau di sebelah kiri, kanan ini adalah istilahnya adalah cupping. Kalau kamu cupping boleh, tapi tanpa itu. Terus sebelah kiri ini espresso. Sama-sama pahit. Karena ini adalah kopi Robusta dan seduh di atas 100 degree Celsius. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video YouTube channel kami ini mengenai kopi blend sebelum dimasak. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat materi mengenai blend kopi sesudah dimasak. Oke guys, see you next time, dan jangan lupa subscribe, follow, dan nonton lebih lama ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.